Ya, pemirsa, kita awali informasi pertama ini siang hari ini dari musibah Trigana Air. Keluarga dari korban jatuhnya pesawat Trigana Air di Pegunungan Bintang, Papua masih menunggu kepastian akan evakuasi korban. Dan saat ini keluarga korban yang berasal dari luar Papua sudah tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Nggak usah lama-lama. 3 hari pasca jatuhnya pesawat maskapai Trigana Air di kawasan Pegunungan Bintang, proses evakuasi masih belum dilaksanakan. Pihak keluarga korban yang berasal dari luar Papua juga telah tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Mereka menunggu kepastian kapan akan dilaksanakan evakuasi korban. Sebelumnya pihak keluarga juga segera melengkapi data antemortem agar memudahkan proses identifikasi jenazah. Tim DVI Polri telah mengumpulkan data antemortem 45 penumpang Trigana Air dari tiap keluarga. Data antemortem berupa sidik jari, rekam gigi, tanda khusus pada tubuh, serta baju yang dikenakan sebelum masuk ke dalam pesawat.